Assalamualaikum sahabat suara hati. Selamat datang dan selamat mendengarkan di Suara Hati Podcast. Hanya ingin menyuarakan isi hati. Hari ini di podcast gue kali ini, gue bakalan speak up tentang masa lalu atau hal-hal yang mengenai masa lalu. Gue mau nanya nih sama kalian, menurut kalian masa lalu itu apa sih? Yah, masa lalu, masa suram ketika kamu bersama dia. Iya. Masa lalu memang selalu dikategorikan tentang masa-masa pahit ketika kamu sama dia bersama. Sebenarnya masa lalu dan kamu itu berbeda. Masa lalu tidak akan berubah menjadi pahit jika kamu mengakhirinya dengan begitu baik. Tidak ada masa lalu yang suram, sedih, bahkan kalian benci dengan masa lalu. Jangan membenci masanya, tapi bencilah sama orang yang udah buat masa-masa itu menjadi pahit dan bahkan berubah menjadi kata benci. Kadang gue heran deh sama orang-orang. Setelah putus cinta, pasti bilang kalau masa lalu itu buruk dan gak baik untuk dikenang. Semua masa lalu pasti buruk bagi mereka yang beranggapan seperti itu. Menurut gue, masa lalu itu terbentuk dalam dua kategori. Yah, dua. Masa lalu baik dan masa lalu buruk. Membentuk masa lalu dari sebuah ikatan percintaan itu memang gampang. Tapi gampang buat orang yang punya masa lalunya baik. Masa lalu itu gak harus tentang percintaan. Misal, lo pergi ke tempat yang menurut lo bagus dan lo sulit untuk lupain. Atau lo ingat masa-masa kecil lo, masa dimana lo masih lucu-lucunya dan bikin orang-orang sekitar lo tuh gemes sama tingkah laku lo. Itu yang dimaksud masa lalu yang baik. Kenangan yang manis, dan kenangan itu saking manisnya gak bisa buat dilupain gitu aja. Masa lalu buruk memang selalu identik dengan kisah percintaan yang berakhir pahit dan meninggalkan luka yang teramat dalam, dan bahkan dia sendiri sulit untuk menyembuhkannya. Masa lalu buruk itu tercipta dari seseorang yang kita kenal begitu manis, namun dia meninggalkan kita dengan cara yang tak semanis dengan awal kita jumpa dia. Di saat lo lagi cinta-cintanya sama dia, lo pasti beranggapan kalau lo bakalan langgeng sama dia, bakalan sejalan terus sama dia, sampai lo lupa kalau dia bisa aja sewaktu-waktu ninggalin lo kapan aja. Dan dia juga yang udah bikin lo hancur. Bikin yang semula kenangan memori indah yang lo lakuin saat sama dia dihancurin gitu aja. Dan merubah yang semula manis menjadi sangat pahit. Dan bahkan rasanya benci, benci, dan begitu benci, sangat-sangat membenci dia. Padahal lu sendiri lupa kalau saat lu sama dia, lu seperti orang yang seolah-olah menganggap kalau lu orang yang paling dia sayang, yang paling dia jaga saat ini. Namun hanya saat ini, tidak untuk di masa yang akan datang dan seterusnya. Bahkan yang mencintai lu aja bisa pergi kapanpun dia mau. Berbeda dengan yang mencintai lu tapi dia cuma bisa jaga lu dari kejauhan. Dia yang selalu ngasih memori indah buat lu sampai lu lupa bahwa orang yang dicampakkan itu orang yang hatinya jauh lebih tulus dari orang yang lu anggap dia sangat mencintai lu. Jadi pesan gue buat podcast kali ini, kalau ingin memiliki masa lalu yang baik, pilihlah seseorang yang mampu membahagiakan lu.
Jangan pilih seseorang yang hanya membuat lu bahagia sesaat, namun dia juga yang bikin lu hancur tak bersisa. Masa lalu memang selalu identik dengan hal buruk. Gak ada masa lalu yang buruk, tapi orangnya yang membuat masa lalu itu menjadi buruk. Quotes gue kali ini, tidak ada masa lalu yang pahit, hanya saja masa lalu yang berawal manis namun berubah menjadi pahit. Dan jangan salahkan masa lalunya, tapi salahkan orangnya yang udah buat kenangan-kenangan manis bersama dia diubah menjadi kenangan-kenangan yang begitu pahit. Oke, sekian podcast gue kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya ya. Di Suara Hati Podcast, hanya ingin menyuarakan isi hati. Kalian juga bisa kepoin lo video-video gue lainnya di @aprildevi_. Dan tulisan-tulisan gue lainnya di @suara.hatiku_. Linknya bakal gue taro di deskripsi box. Oh ya, buat kalian punya cerita atau punya relief kehidupan kalian, kalian bisa sharing kok, berbagi sama gue. Siapa tahu cerita kalian bisa gue jadikan podcast di Suara Hati Podcast. Kirim cerita kalian di suarahatiku14@gmail.com. Oke? Jangan lupa bahagia hari ini. Sampai ketemu lagi.